Berkah pembersih makam di TPU Ponggolaka Kendari, terima penghasilan hingga 20.000 sekali membersihkan makam dari keluarga peziarah. Berikut laporan lengkap. Menjaga dan merawat makam, pekerjaan bisa dibilang belia, namun pekerjaan ini menjadi tas pagi pembersih makam untuk mendapatkan uang tambahan dari ahli waris. Ibu Hamila, salah satu warga di TPU Ponggolaka, sehari-hari dirinya membersihkan makam-makam yang sudah dititipkan oleh ahli waris kepadanya. Dalam kegiatan membersihkan makam, Ibu Hamila tidak mematok harga. Semua tergantung keluarga peziarah. Biasa kampungnya orang baik, dah kasih 50. 100 lagi juga. 100 lagi. Kalau yang tidak ini, 10.000, 5.000. Kadang jadi kasih 5.000. Kadang-kadang dikasih. Kadang-kadang dia beri terima kasih, tidak ada. Biasanya dalam sehari berapa kuburan Bu yang di... Kita tidak hitung kuburan berapa, karena tapi biasanya kalau banyak datang, banyak juga, kalau biasa juga tidak. Ibu Mali, 45 tahun, menjelaskan bahwa kegiatan ini sudah ditekuni Ibu Mali puluhan tahun. Tujuannya untuk menghidupi keluarga. Memang pekerjaan kita sehari-hari pengurusi kuburan. Itu biasanya diberi upah berapa Bu? Kita tidak meminta, keikhlasan. Keikhlasan yang punya keluarga. Keikhlasan dari pihak keluarga. Yadi, penggali makam, menuturkan, ia menekuni pekerjaan penggali kubur sejak berumur 10 tahun, hingga ia berumur 48 tahun, seperti sekarang. Penghasilan didapatkan dari omset galian dan digaji bulanan sebagai petugas lapas di TPU Ponggolaka. Nah, kami digaji per bulan, Pak. Pada gaji per bulan. Iya. Saya rasa di sini Pak sudah banyak umur 15 tahun saya. Sudah kerja di sini tahun 86 saya. Dari kompleks Blok M Kendari, tim Sultra Line mengabarkan.